Herah, best on the main channel Jeffrey Uting. Hai guys, untuk video kali ini saya akan coni proses latihan dari musik Daul Putra Kembar. Yang dimana musik Daul Putra Kembar ini berasal dari desa Pelumpungan. Tahu kan jadi mah? Jadi mah? Kamu tahu kan, ini namanya terlalu tengku jadi mah. Sehingga si cak loncak video nah. Sehingga kata cak loncak, terlalu gili, terlalu gili ada sampai budi. Jangan lupa subscribe, malah tambah banyak. Maksudnya malah jadi semangat kok berkarya diri. Cicak loncangnya kata. Ini kan langsung jeng apa nih terok bunte itu. Nah ini dia guys, sekarang saya sudah sampai di lokasinya dan kayaknya di sana itu lagi persiapan guys, kita langsung saja coba nih jengapa. Iya curug ya guys. Hahaha. Iya. Benar curug kan ya, mantau di sana udah. Macam ni. Memang ada sih, ada sih bayi ya. Ada sih gini. Guys, sampai kena kenal guys. Nah ini dia guys, sekarang saya bersama Kak Danda selaku ketua di sini. Ketua dan pelatih. Oh yang ngelatih di sini kan? Kira-kira ada lagu terbaru gak untuk putra untuk putra kembar ini? Ada. Apa itu kak? Melatih putra. Kakak yang ngelatih. Berapa menit kira-kira itu? Kurang lebih 8 menitan. Untuk versi yang dari Melati ini, apakah yang berbeda dari lagu yang lain? Sebenarnya sama. Sama. Tapi ya cuma kita main cepet lah. Oh, main punya lebih cepet. Yang dulu itu agak ritmenya dulu, sekarang mainnya lebih lah. Untuk anak-anaknya ini sekarang lagi lengkap ya? Ini alhamdulillah lengkap. Berarti bisa coba untuk lagu yang barunya ini? Coba bisa. Coba aja dulu ya. Oke, yes, ini kita akan coba lagu terbarunya itu Melati Bonte ya? Melati Bonte. Jamin jeng apa guys? Thank you.
itu dia videonya guys. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih sudah mau tonton video ini sampai selesai.